Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi-lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, ini udah saya tutup teman. Untuk PDKN yang kemarin udah saya review, ini udah saya tutup dengan mulsa. Jadi kemarin waktu saya cangkul 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 ini orang itu orang koplak ini temen. Jadi waktu saya cangkul borongan itu, ini plus pasang mulsanya. Jadi ini saya nggak perlu pasang mulsa lagi, jadi plus cangkul plus mulsa. Jadi saya tinggal dulu masang pupuk dasar sama injak-injak waktu pada saat pembalikan yang belum tutupan bedakan sempurna. Jadi baru pembalikan setengahnya saya yang injak, terus saya kasih pupuk. Nah, untuk selanjutnya si pemborongnya itu nutup sampai selesai jadi mulsa seperti ini. Ya, kita lihat lagi sampai sini teman. Ini kemarin hujannya besar banget, jadi kita akan lihat irigasinya, atau karena di sini ada ini airnya yang tidak tuntas itu dari sana, ini dari sini ke sini. Tuh. Ini belum saya tanam teman. Nanti saya akan tanamnya setelah 2 mingguan lah, karena benihnya juga belum terlalu besar. Rencananya ini cabe yang di sini saya tanam mentimun, terus ntar ya di samping-samping ini ada yang lahan-lahan sisa, ini saya akan tanam pokcai sampai sini. Ini bukan hanya di sini aja, karena ini luasnya berapa ya, coba lihat, karena ini enggak, kalau di sini cuma kalau beli ini eceran tuh cuma 3 kilo sampai sini. Jadi sampai sama sana teman, untuk 800 borong 800 itu sampai sana, karena ini yang udah saya review kemarin untuk habis plastik mulsa ukuran 1 meter ini 3/4 roll. Jadi satu rollnya itu sisa 1/4 seperti itu. Jadi kalau satu roll itu borongannya 1.200.000, karena ini sisa 1/4, sebernya 800. Oke, kita lanjut ke sana teman. Coba lihat. Jadi ini kalau kita di sini kita tanami sayur, pokcai atau lain sebagainya, itu cocok sekali di sini, misal di sini kan, daripada ini ada sisa tanah di sebelah sini. Nganggur ya kan, kita tanam. Oke, kita lihat sana. Oke, nih. Nah, ini dari sini sebentar, tadi bincang-bincang sebentar karena nggak enak kalau kita asal jelonong aja kalau di kampung ya teman. Jadi dari sini, nah dari sini sampai ke sana ini 800, karena kan ini memanjang gitulah, nggak luasnya nggak seperti yang di sana. Yuk kita langsung ke sini. Ini untuk jaraknya dari lubang sini ke lubang sini saya akan mencoba jarak 60 cm. Karena yang biasanya 50 atau ada yang 40, saya 60 cm. Kalau 60 cm kalau kita pakai tangan 1 2 ini 2, ini lebih 5 lah ya. Jadi ini 60 cm. Karena kalau 60 cm itu jika kalau tumbuh lebat itu tidak terlalu desak-desakan. Jadi mengurangi kelembaban daun dan kelembaban penyebab terjadinya jamur pada tanaman cabai. Lanjut ke sana. Ini sama sini, oke. Okay.
sebentar teman kita, kita agar saya tahu teman-teman sampai sana. Jadi sampai yang sini kita akan lihat luasnya. Jadi memang kalau 800 itu segini gitu loh. Jadi itu berat memang teman kalau tenaga cangkul ya kan. Kadang kasihan juga, tapi buktinya saya tuh sukanya diborong lah. Kalau diborong kan jadi suka-suka dia ya kan. Jadi dia cepat ya dia dapat untung, dia lambat ya dia sendiri yang akan beratnya memetik hasilnya seperti itu. Jadi kalau diborong itu biasanya cepat banget seperti itu teman. Nah, sampai sini nih teman, sampai sini. Oh sampai sana sebentar. Ini memang kan ada yang ini kan yang paling panjang, paling-paling sini ini panjang, ini panjang, panjang, panjang ya kan. Yang sini biasalah seperti itu. Ya yang ini ya lumayan panjang, panjang. Terus sampai sini. Sampai sini, sampai sini. Nah, sampai sini. Nah, kemarin hujannya itu lebat banget, teman. Nah, sampai sini mentok. Nah, untuk sebelah ini sudah jurang, ini sudah jurang itu, sudah jurang-jurang, ya kan? Dan sampai sana, teman, tuh. Sudah jurang. Sini juga tuh ini. Ini milik tetangga ini. Juga ditanam ini, tanam ada cabai kayaknya ini, kalau sama daun bawang kalau tidak salah. Kalau ini ukuran plastiknya ini kalau tidak salah 80, ini kan 1 meter ya kan, seperti itu. Yuk kita lagi turun ke sini. Nah kan kalau kita hitung lubangnya, kalau ini yang paling luas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 lubang. Ini yang paling luas ada 3 lah. Jadi kalau yang pinggirnya berarti 28, yang 14 ini untuk mentimun, yang sebelahnya itu untuk cabenya, seperti itu. Kalau yang ini paling 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Seperti itu, teman. Oke. Okay. Coba sini ini kemarin ada yang kalau sini tanahnya tuh gugur ambles karena curah hujannya tinggi lah. Sama ini sini sampai sana. Kalau yang untuk khusus untuk sini aja ini paling-paling setengah rol nih, setengah rol, nggak sampai paling-paling. Kalau khusus untuk sini aja paling-paling ini 600 biaya cangkul, karena itu sampai bawah jadi ini 800. Ya. Lumayan adu wedhusno. Ana go celengan. Si. Ana go celengan, duwe akeh. Saya iki marung, ben semua anak menang terus ndak dewek. Si, ya aku dene yang ngono. Marung dingin, ngembales ndak dewek kan lumayan. Ngode di peranggok ngono. Heeh. Apa di Jurang Nangisar? Peranggok, mahir sah. Saki modalnya pernah enggak jurukan mana ngirit yo? Tak sama sini. Oke, okay. Sama sini teman. Nah, coba lihat. Enggak beli bang kau? Enggak. Nah, ini sama yang di sini. Ini mungkin ini aja dulu teman, sharing-sharing dari saya tentang pemasangan pulsa udah ready dan siap tanam untuk tanaman cabai dan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.